Ruang Toto Mobil, kembali lagi bersama Brenda. Kali ini Brenda jalan-jalan ke daerah Tangerang di Bursa Mobil Citra Raya. Pertama kalinya ini kami main ke sini dan ditemani langsung dengan pemilik showroom Tara Auto, Pak Arif. Apa kabar, Pak? Baik sekali, Bu. Luar biasa. Akhirnya bisa main ke sini ya, Pak ya? Iya. Oke. Pak Arif, buat sahabat Oktoto Mobil yang belum tahu nih, Pak, alamat lengkapnya di mana? Bursa Tara Auto ya. Oke. Okay. Saya di sini ada 3 slot, showroom 1, 2 sama 3. Itu alamatnya di Bursa Mobil Citra Raya. Itu di Bundaran 3 belok kiri, Cikupa Tangerang tepatnya. Oke. Okay. Atau bisa janjian langsung ya, Pak ya? Boleh. Di nomor berapa, Pak Arif? 0813 1067 0777. Oke, aktif terus ya, Pak Arif ya. Kontrol terus. Oke, nah Pak Arif, ngomong-ngomong ini bukanya hari apa aja nih, Pak? Kita tiap hari buka. Bukanya setiap hari? Setiap hari, kecuali hari libur nasional. Wih. Seperti Idul Fitri. Betul banget. Nah Pak Arif, ngomong-ngomong ini untuk teman-teman Oktoto Mobil di seluruh Indonesia Raya bisa beli di sini, bisa ya, dong, Pak? Bisa dong, bisa. Mantul, semua bisa dibantu ya, Pak ya? Bisa banget. Asik banget teman-teman, kita langsung gas aja nih. Oke, Pak, unit pertama boleh, kita ya boleh. Oke, ya unit pertama kita ini, Pak, warnanya merah, cakep banget. Di sini ada Mazda 2 ya, Pak ya? Mazda 2. Oke, GT ini 2020. 2020, tipenya yang GT? GT, tipe tertinggi ya. Tipe tertingginya, wih, kilometer jalan berapa, Pak? Kilometernya ini 50 ribuan. 50 ribuan teman-teman, masih cakep. Kondisi gimana, Pak? Siap pakai? Kondisinya siap pakai, tinggal gas. Tinggal gas. Oke, ini platnya A, genap ya. Pajaknya hidup ya, Pak ya? Pajaknya hidup. Bulan September. Ngomong-ngomong kalau Mazda 2 GT ini, Pak, tahun 2020 kena pajak berapa ya, Pak? Pajaknya 4 jutaan. 4 jutaan ya, kurang lebih ya. Oke, Pak Arif, kalau ini harganya kena berapa ini, Pak? Harganya di OTR 235. 235. Oke, kalau mau kredit, Pak, DP minimal berapa kredit nih? Minimal di angka 20 bisa. 20 juta bisa, Pak? Bisa. Wih, 20 juta bawa pulang Mazda 2. Angsurannya sekitar berapa? Angsurannya di 5 jutaan. 5 jutaan ya, 5 kurang jutaan lebih ya. Bungkus teman-teman. Oke, mantul banget, warna merah cakep, tapi nggak kalah cakep, Pak, sama yang sebelahnya ini, Pak Arif, ada Honda HR-V ya. Ini HR-V manual 2018, pemakaian 2019. Wow, manual, jarang-jarang ya. Biasanya ini pesanan daerah-daerah. Betul banget. Kalau manual. Dan keistimewaannya teman-teman, ini dua nicknya 18, tapi pemakaiannya 19 ya, 2019. Pak ya? Betul, tipenya yang apa, Pak, ini? Tipenya tipe S, karena manual tipe itu S. Cuma ada di tipe S. Oke, tipenya yang S teman-teman. Dan kilometernya jalan berapa, Pak? Kilometernya sama, 50 ribuan. 50 ribuan. Jadi kalau mau SUV juga ada dari Honda di sini, platnya B ganjil, plat Tangerang ya, Pak ya. Pajak hidup Februari. Masih tahun depan. Dan untuk HR-V pajak juga nggak mahal ya, Pak, sekitar berapa tuh, Pak? Untuk manual ya 4 jutaan. 4 jutaan. 4 jutaan. 4 jutaan. Harga kena berapa nih, Pak Arif? Saya kasih yang manual 225. 225. 2018, pemakaian 2019. Oke, kalau mau kredit DP minimal berapa, DP Pak? DP 20 bisa. 20 juta bisa? 20 bisa. Angsurannya sekitar berapa tuh? Angsurannya di angka 5 jutaan. 5 jutaan. Oke. Okay. Nah, kelebihannya teman-teman kalau beli di Tara Auto ya, Pak Arif ya. Kalau ada rumah sewa gitu kan, atau mungkin pernah telat nih bayar cicil pancinya, bisa dibantu juga enggak, Bisa dong. Bisa. Yang jelas kita melayani seluruh Indonesia untuk rumah sewa, rumah pribadi apalagi ya. Betul. Kita bantu sampai bisa. Yang penting kalian terbuka aja teman-teman. Dan ngomong-ngomong, booking fee minimal berapa nih, Pak Arif, di sini? 1.000, 1 juta. 1 juta, bungkus langsung diproses teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Wah, dari Honda lagi nih, keluarga Honda. Ini ada Honda Jazz. Jazz. Betul. 2016. 2016? 2016. Ini tipe RS ya, Pak ya? Tipe RS, tipe tertinggi dia. Tipe tertinggi teman-teman, mesin 1.5. Kilometer jalan berapa, kilometer, Pak? Kilometer ini agak 70 ribuan yang ini.
70.000 tahun teman-teman 2015 ya. 2016. Oh, 16. Oke, ya. Platnya B ganjil. Daerah Jakarta Selatan, pajak masih bulan November. Kalau Jazz Pak Arif, kena pajak berapa tuh? 4 jutaan kali ya. 4 jutaan sama. Sama ya. Banyak mobil kecil, banyak pilihan ya, Pak ya. Yeah. Tapi Avanza juga banyak teman-teman di sini, nanti saksikan videonya sampai habis. Ngomong-ngomong yang ini nih, Pak. Kena harga berapa yang ini, Pak? Ini harganya di 215 juta. 215. Kalau mau kredit DP minimal DP 25. Berapa? 25. DP 25. Oke, angsurannya di 5 jutaan juga. 5 jutaan juga, teman-teman. Yeah. Bungkus. Masih ada di belakang ya, Pak? Mobil kecil lagi ya. Oke, HR-V lagi warna cuman putih. Cuman ini matic. Matic. Jadi ada pilihan ya, Pak ya? Tadi kan manual. Betul. Ini matic-nya di 2018. 2018. Tipenya yang apa, Pak? Ini tipe E. Ini tipe E, tipe tengah ya. Iya, tipe. Mesin 1.5. Oke, platnya ini B genap, teman-teman. Pajak hidup ya, Pak ya? Pajaknya Oktober. Hidup. Kilometer jalan berapa, Pak? Kilometernya ini 50.000-an. 50.000. Ini udah di coating nih semua nih. Jadi ini udah di coating, full coating plus semua. Coating ya. Dari awalnya dari coating yang punya pertamanya. Oh, dari pertamanya. Yang punya sebelumnya, teman-teman, bedanya. Sangat apik nih yang pemakaiannya. Betul. Kondisi juga siap pakai ya, Pak ya? Oke, ngomong-ngomong Pak, yang ini harga kena berapa nih? Ini di angka 229. 229. Dapat 2018 matic, teman-teman. Kalau mau kredit DP minimal bisa berapa di, Pak ini? DP 30-an. 30-an, teman-teman. Angsuran 5 jutaan lebih. 5 jutaan. Tinggal kalian mau yang mana? Lebih enak sih main ke sini ya, Pak ya, silaturahmi test drive. Kalau teman-teman mau bawa montir juga boleh, Pak. Gimana? Mau bawa montir sendiri boleh, Pak? Lebih bagus. Lebih bagus, artinya taranta juga puas. Terbuka ya. Iya, sangat terbuka. Banyak kalau kok yang sama bawa bengkel, yang dia sewa inspektur, kita lebih senang. Bawa apa aja boleh ya, teman. Bawa apa aja boleh, karena mobil kita semuanya garansi bebas banjir, bebas nabrak. Wow, di Tara Auto jaminan, teman-teman, mobil yang dijual di sini semua jaminan, bukan bekas tabrak atau bekas banjir, dan dokumen semua juga sah dan lengkap. Satu ya. Lagi. Apa tuh, Pak? Kita bebas riset kilometer. Wow, artinya asli ya, Pak ya? Asli semua. Asli, teman-teman. Kalau kilometer. Terbukti kilometer kita direset, kita balikin uangnya 100%. Mantul, teman-teman. Oke. Jadi langsung aja grebek Tara Auto, teman-teman. Oke, Pak Arif, ini sebelahnya lagi nih, Pak Arif, sama-sama warna putih. Cuman ini Jazz, jadi di sini banyak pilihan nih, teman-teman. Ini tipe matic. RS juga ya? 2017. 2017. Matic apa manual? Ini matic. Matic, teman-teman, platnya B genap. Daerah mana, Pak, ini? Ini Tangerang Kota. Tangerang Kota. Pajak hidup Agustus ya, pajak Pak, ya? Pajak hidup. Oke, kilometer jalan berapa yang ini? Kilometernya ini di angka 55.000. 55.000-an. Di sini kayaknya Bapak pinter nyari mobil nih, cakep-cakep mobilnya. Saya pilih-pilih cari mobil. Oke. Yang jelas, rata-rata record semua sih. Kondisi mobil saya record semua, siap pakai semua. Wow, jadi kelebihan beli di Tara Auto memang semua mobil yang dijual di sini pilihan ya, Pak ya. Pilihan. Tentunya sudah diinspeksi dan rata-rata servis record, teman-teman. Makanya ya, Pak. Kita ya. Terbuka, ya kan? Bengkel manapun kalau mau cek di sini silakan, atau inspektur manapun cek silakan. Mantul. Pasti cocok. Betul banget. Yang jelas ada harga, ada kualitas ada ya, kualitas. Pak ya, di sini. Betul banget. Ngomong-ngomong, Pak, ini kilometer jalan berapa, Pak? 55.000-an. 55.000-an. Nah, harganya kena berapa, Pak? Ini di angka 220-an. 220-an. Masih bisa kurang kok ini. Oke. Masih bisa kurang lagi. Oke, masih bisa kurang, teman-teman. Yang penting kalau serius dirayu aja, Pak Arif. Dirayu. Oke. Jadi ke sini udah pasti mau pulang mobil ya. Iya, kita nego sampai jadi. Oke, betul banget. Pak Arif, DP berapa nih kalau yang putih? 25-an bisa. 25 bisa, teman-teman. Angsurannya jadi sekitar berapa? 5 jutaan. 5 jutaan. Jadi di sini dari 20, 25 tinggal nyesuaiin aja, teman-teman, bungkus. Kita geser lagi, masih banyak unit yang lain, teman-teman, yang tentunya nggak kalah seru. Ya. Pak Arif, ini ada mobil kecil lagi dari Suzuki. Ini Swift 2011. 2011. Oke, transmisinya, Pak? Matic. Platnya A ya, Pak ya, ganjil. Pajak ini hidup. Pajak hidup. Februari tahun depan. Kalau Swift kena pajak berapa sih, Pak? 2 jutaan. Murah. 2 jutaan. Mobil irit ya, Pak ya. Rawatan gampang ya. Iya, AC-nya yang jelas dingin untuk kelas Suzuki. Benar. Pak Arif, kali ini kilometer jalan berapa, Pak?
Ini karena mobil udah lumayan di atas 10 tahun ya, 105 ribuan. 105 ribu. Teman-teman, untuk 2011 masih wajar pemakaian. Harganya kena berapa Pak ini yang ini? Ini 107 juta. 107, oke. Kalau mau kredit yang ini DP-nya berapa Pak? DP 15. 15 dapat Swift teman-teman. Angsurannya? Angsurannya di 3 jutaan lebih sedikit. Jadi kurang lebih 100 ribuan aja ya Pak ya per hari ya? Per hari ya. Betul, selama Pak? Ini 4 tahun. 4 tahun. Bungkus. Yes. Oke, kita geser. Wah ini warnanya menarik ini Pak. Jarang-jarang ini melihat City. Warnanya itu merah mutiara kalau di STNK. Wow, merah mutiara. Merah mutiara. Teman-teman. Honda City tahun berapa Pak ini? City 2011. 2011. 2011. Tipenya yang apa Pak? Tipe RS, tipe tertinggi. Tipe tertinggi Matic ya Pak? Matic. Oke, okay. Dan interiornya juga udah cakep ya Pak ya? Interiornya udah full MBTEC dia. MBTEC teman-teman. Lumayan kalau pasang sendiri iya, Pak. Iya, 3 sampai 5 ribuan. Betul, 3 sampai 5 jutaan teman-teman kalau pasang sendiri udah rapi. Kilometer jalan berapa Pak yang ini? Ini 2011 ya? Heeh. 130. 130.000 masih wajar pemakaian teman-teman. Udah kaleng putih, platnya A ganjil, pajak hidup ya Pak, November ya. Pajak hidup. Oke, kalau City pajaknya sekitar berapa tuh Pak? Ini kan 2011 ya, di angka 3 jutaan. 3 jutaan. 3 jutaan. Nah, 3 jutaan. Harganya yang cakep Pak Arif, yang ini kena berapa nih? Ini harganya 125. 125. Masih nego ya Pak ya? Masih nego, dapat mobil mewah. Bener banget, mobilnya enak lagi ya Pak. Ini ya? Pelaknya udah diganti sama City 2018. Upgrade. Makin keren ya Pak ya. Yang jelas pelaknya ori ya. Betul. Bukan pelak imitasi bukan. Bawaan Honda. Betul banget. Kondisi jos ya Pak ya. Kondisinya ini ya. Siap pakai. Harganya kan tadi segitu Pak. Kalau mau kredit nih Pak. Kredit bisa di angka DP 20-an. 20-an. Angsuran di 3 jutaan. Wow. Cukup 20 jutaan aja, angsuran 3 jutaan sekelas, sekelas ini. Mobil mewah. Kayak Avanza. Kayak Avanza. Mantap. 3 jutaan angsurannya. Betul banget. Yuk siapa cepet dia yang dapat, gercep aja langsung grebek tarau tuh teman-teman. Oke Pak, ini ada Daihatsu Xenia ya Pak ya. Ini Xenia Deluxe 2013. Oke. 2013 ini kilometernya termasuk rendah, 70.000. Wow. 2013 sekelas mobil keluarga Xenia yeah. Teman-teman. Dan interior masih full ori sini juga ya Pak ya? Masih full ori semua ini kondisinya. Pajak okay. Juga baru kita bayarin kemarin bulan 4. Platnya A ganjil, pajak masih April tahun depan. Kalengnya juga masih 5 tahun ke depan. Betul banget. Jadi kelebihannya KM rendah, pajak masih panjang banget ya kan ya Pak ya? Mesin semua aman ya Pak? Masih siap aman. Pakai ya? Ya jadi tangan pertama dari baru. Oh ini. Wow, tangan pertama teman-teman. Maaf, Matic apa manual tadi Pak? Ini manual. Manual teman-teman, mesin 1300cc ya Pak ya. Harganya kena berapa yang ini Pak Arif? Ini di angka 110. 110? 110. Masih nego ya Pak ya? Masih nego. Kalau mau kredit Pak, DP-nya? Di angka 20 bisa. 20 juta bisa teman-teman? 15 juga bisa ini. 15 juga bisa, tergantung data ya Pak ya? Tergantung data. Oke. Ngomong-ngomong angsuran jadi kena berapa tuh Pak? Angsurannya 3 lebih dikit. 3 juta lebih dikit teman-teman. Ih, dibandingin yang tadi ya Pak ya? Harganya kurang lebih hampir sama lah. Cuman beda kelas sama. Ya Pak ya? Iya, beda kelas. Tuh teman-teman, ini cakep banget tangan pertama dari baru kilometer 70.000 loh teman-teman. Penasaran langsung aja ke sini, mumpung masih ada nih. Okay. Ya, ini merah marun teman-teman. Ada Daihatsu Xenia lagi ya Pak ya? Kalau ini tahun berapa Pak Arif? Ini 2010. 2010? 2010. Matic, manual? Manual. Manual tipenya yang XI13 manual. Manual. Teman-teman, platnya B genap ya Pak, Jakarta Barat, pajak Oktober ya Pak ya? Oktober pajaknya. Okay. Murah cuma 2 jutaan paling pajaknya. Betul. Kilometernya yang ini berapa? Ini kilometernya di angka 130. 130. Ini murah banget. Murah banget. Murah berapa nih Pak? 80 jutaan. 80 juta. Mantul, masih nego gak nih Pak? Masih nego. Asik. Tapi bisa kredit kan Pak? Bisa dong. Tetep. DP berapa nih Pak? DP di angka 15-an bisa. 15 bisa? Angsuran 2 jutaan. Angsuran 2 jutaan teman-teman dapat Xenia. Cakep banget. Agak. 3 baris mobil keluarga. Agak. Siap bungkus. Iya, iya. Nah yang ini Pak, keren nih Pak. Ada ini Fortuner nih. Ini diesel. Oke, tahun? Diesel 2014.
Fortuner TRD diesel manual 2014. Wow, ini edisi jarang-jarang ya manual ya Pak ya. Ini edisi terakhir sebelum Fairjet. Betul. Dan manual. Ini juga sudah modifikasi ya Pak ya, sudah ada towing depan, tanduk depannya ada, teman-teman udah ada lampu tembaknya. Ini udah keren banget sih buat yang senang modifikasi. Dan yang menariknya ini tuh manual, teman-teman. Dan ini yang tipenya yang tertinggi ya Pak, TRD tipe tertinggi. Betul, yang velgnya sudah seperti ini teman-teman, udah keren banget pokoknya ini. Interior juga masih rapi ya Pak masih ya? Masih rapi interiornya. KM jalan berapa Pak ini? Ini di angka 105. Rendah 105 ya. Ribu? Untuk sekelas diesel. 2014 sekelas diesel teman-teman. Ini sih cakep banget. Oke. Pak, harganya kena berapa nih? Penasaran nih yang ini nih. Harganya? Oke. Di angka 285. Harganya 285 juta. Masih nego Pak? Masih nego. Asik. Kalau mau kredit DP-nya, Pak? 50-an bisa. 50-an bisa? Angsuran jatuhnya di berapa, Pak? Di 7 ribuan. 7 ribuan, sekitar 7 jutaan, teman-teman. Oke. Tapi semakin besar DP kalian, maka semakin kecil juga angsurannya ya, Pak ya. Tinggal menyesuaikan. Dan menariknya ini sudah full modifikasi diesel kilometer, cakep banget. Suzuki R3 ini ya, Pak? Ini R3 GX ya. Oke, tahun? 2014. Oke, tipe GX teman-teman 2014. Matic atau manual Pak? Manual. Manual, mesin 1.5 ya Pak? 1.4. Oh ini yang 1.4? Iya, R3 1.4. Itu kilometernya sangat rendah. Berapa tuh Pak? 2014. Coba tebak berapa? Main tebak-tebakan nih Pak Aris sama Brenda. Kilometernya 2014 ya? Kira-kira 2014 60 ribuan mungkin Pak? Di bawahnya 25 ribu. Teman-teman ini asli ada mobil bekas rasa baru di sini ya Pak. Rasa baru ya? Betul, R3 GX ya Pak. Manual, ya? 2014, manual. Kilometer 25 ribu. Asli record Suzuki. Pak, ini kayaknya mobil di rumah aja di ya rumah. Pak? Cuman ke pasar doang di ya Pak? Diselimutin terus kayak istri muda. Okay. Wow, cakep banget kilometernya teman-teman. Tangan pertama. Tangan pertama dari baru. Luar biasa teman-teman, tangan pertama dari baru. Ngomong-ngomong nih Pak, dengan mobil yang masih cakep banget seperti ini ya kan? Harga kena berapa nih OTR-nya nih? 130-an. Harganya 130-an. Bekas rasa baru. Bekas rasa baru. Full ori, dalam full ori, luar full ori. Wih, kalau mau kredit Pak? Bisa di DP 20-an. DP 20 jutaan teman-teman. Angsuran 30-an, 3 jutaan. 3 jutaan. Bungkus. Ini mobil irit juga mesinnya juga bandel ya Pak ya. Oke, masih ada yang lain teman-teman. Ya, sahabat Toto Mobil, di sini juga ada mobil Toyota Avanza sejuta umat ya Pak ya. Betul, banyak peminatnya. Ini yang model barang tahun berapa Pak? Ini 2016. 2016. Tipenya yang tipe G. Tipe G. Mesin 1.3 ya Pak. Iya, mesinnya. Betul, platnya B ganjil teman-teman. Pajak masih Agustus daerah Tangerang. Kilometer jalan berapa yang ini Pak? Ini kilometernya 88 ribu. 88, masih wajar pemakaian. Siap pakai ya Pak kondisi. Siap ya pakai. No minus teman-teman. Tinggal bawa duit intinya kalau ke Tarauto. Mobil pasti cocok. Benar-benar. Mobil pasti cocok kalau kesini. Oke. Nah Pak Arif, ngomong-ngomong ini harga kena berapa nih Pak? Ini di angka 139. 139. Kalau mau kredit Pak? DP 20 bisa. 20 bisa teman-teman, angsurannya jadi berapa? Di angka 3 lebih. 3 jutaan ya, kurang lebih ya. Oke, bungkus langsung ada mobil cakep Avanza. Nah, nggak kalah cakep nih ada Suzuki R3 lagi, Pak Arif ya, warna hitam. Tahun berapa kalau yang ini? Ini GL Matic 2016. GL Matic. Transmisi Matic. Jadi ada pilihan nih teman-teman, ada 2016. GX, ada GL, ada Matic, ada manual. Oke, ini di bawahnya GX ya, Pak ya. Kilometernya jalan berapa Pak? Ini kilometernya 110. 110 ribuan, 2016. Oke. Platnya B teman-teman, genap, pajak masih Agustus. Nah, untuk kondisi juga sama ya Pak ya? Siap masih pakai yang ini siap ya? Siap pakai. Oke, harganya yang ini? Harganya apa? Kebetulan sama sama ini. Sama? 139. 139 teman-teman, jadi banyak pilihan untuk mobil keluarga ya Pak di sini ya?
Kalau ini DP-nya gimana, Pak? Ini DP 20 bisa. 20 bisa? Angsurannya pun juga sama. 3 jutaan 3 lebih? 3 jutaan lebih. 3 lebih, teman, 3 jutaan. Yang jelas kalau mobil bekas itu pasti terjangkau. Betul. Iya kan? Yang penting kita pinter-pinter pilih mobil yang berkualitas. Betul. Jangan sampai kita cari mobil bekas nabrak, bekas banjir, nanti bisa merugikan. Benar. Yang penting jangan cari yang masih banyak PR, teman-teman. Betul. Kalau kalian beli masih dandan lagi kan lumayan lagi budgetnya, ya, Pak, ya. Betul banget. Kita geser, Pak. Ya, di sini juga ada mobil LCGC, teman-teman. Ini ada Sigra, ya, Pak? Ini Calya. Oh, ini Calya. Dari Toyota. Calya, teman-teman, tahun berapa, Pak? Ini 2016 manual suspen. Okay. 2016 manual, tipenya yang? Tipe G. Tipe G, yeah. Oke. Kilometer jalan berapa, Pak, kalau ini? Ini kilometernya 80 ribuan. Wow, udah 80 ribuan, teman-teman, untuk 2016 masih wajar pakai, platnya B genap. Dan kena harga berapa, Pak, yang ini? Ini harganya di 110. 110? 110. Kalau mau kredit? DP-nya berapa nih, Pak Arif? Di DP 15-an. 15-an, teman-teman. Angsurannya jadi berapa tuh, Pak? 3 juta lebih sedikit. 3 juta lebih sedikit. Sekitar tenor? Tenornya 4 tahun. 4 tahun. 47 kali. Tapi kalau misalnya teman-teman mau 5 tahun juga bisa, bisa, Pak? Bisa. Tinggal menyesuaikan, ya. Yang jelas 5 tahun itu lebih murah, di angka 2 jutaan. Betul, teman-teman. Jadi ini banyak juga di sini mobil keluarga yang bisa angsuran 2 jutaan atau 3 jutaan. Banyak pilihan pokoknya. Betul. Kita geser, Pak. Ya, ini ada Avanza, ya, Pak, ya? Ini Veloz Matic. Oke. Okay. Veloz Matic 2013. Veloz 2013, teman-teman. Matic ini yang 15 atau 13, ini, Pak? Ini yang 15-nya. 15, ya. Oke. Platnya A, ganjil, teman-teman. Pajak bulan Agustus, ya, Pak, ya. Untuk kilometernya jalan berapa, Pak? Ini di angka 110. 110 ribu, 2013. Masih wajar pemakaian, teman-teman. Catnya masih ori semua ini. Full ori sinil untuk semua. Catnya, teman-teman. Interior juga rapi, ya, Pak, ya. Yeah. Oke, harganya yang ini berapa, Pak? 128. 128, dapat Veloz, teman-teman. Matic juga dapat, ya. Oke, DP-nya minimal berapa, Pak? Ini bisa di DP 15 jutaan. 15 juta angsurannya. Yang jelas kalau mobil-mobil di bawah 2015 rata-rata bisa di DP 15. Oke. Mungkin kecuali yang premium, ya. Betul. Ya, pasti dia mereka itu 20. Betul, betul. Ya. Angsuran jatuhnya angsuran di berapa? Angsuran di angka 3 jutaan besar. 3 jutaan. Jadi DP 15 juta, angsuran 3 jutaan, dapat Veloz di sini, ya, Pak? Dapat Veloz Matic. Mantul, bungkus, teman-teman. Masih ada R3 lagi nih, teman-teman. Ini tahun berapa? Ini GL. GL. GL manual 2014. 2014, mesin 15, ya, Pak. Platnya ini A genap. Saya kan R3 punya dua yang manual. Tadi sana kan yang kilometer 25.000. Betul. Ini juga ini juga sama rendah juga. Berapa ini tuh, Pak? 50.000 kilometernya. 50.000, teman-teman. Ini kayaknya bapaknya pinter loh nyari mobilnya cakep-cakep yang ada di sini. Ini record. Service record. Servisnya record. Oke. Okay. Pertama dari baru juga, catnya semua juga sama orisinil, interior juga masih bawaan pabrik semua. Wow. Oke, siap pakai mobil jos, teman-teman. Harganya dikasih yang jos, Pak. Berapa nih, Pak? Ini harganya di angka 125-an. 125-an, teman-teman. Dapat yang istimewa, istimewa nih. Betul. Kalau mau kredit, Pak. DP 20-an bisa. DP 20-an? 15 juga bisa. 15 juga bisa? Angsuran yang jelas di atas 3 juta sedikit. 3 jutaan, teman-teman? 3 jutaan. Oke, tinggal pilih. Banyak mobil keluarga. Banyak keluarga. Mobil-mobil premium yang dua baris juga banyak nih. Banyak, tergantung kebutuhan. Betul banget. Oke, Pak Arif, makasih banyak atas waktunya, atas semua informasinya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan doa kami dimanapun kalian berada, selalu sehat, sukses, rezeki berlimpah. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajian video ini. Bye-bye.